Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bidang kesehatan sebanyak 351 orang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Rephi Meido Satria, mengatakan pada tahun 2022 lalu, pihaknya menerima alokasi tenaga P3K sebanyak 77 orang. Namun jumlah tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di Rejang Lebong. Dijelaskan Rephi, tenaga kesehatan yang diajukan melalui P3K tersebut untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan di 21 puskesmas yang tersebar dalam 15 kecamatan. Tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk setiap puskesmas harus memiliki 9 ketenagaan terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 apoteker, keperawatan, kebidanan, dan lainnya. Karena dokternya yang NS itu lulus P3K di Jambi, jadi baru seminggu kosong. Tapi kita berusaha untuk cari siapa yang enggak. Yang payahnya itu nak cari dokternya itu, yang enggak ada itu, yang mau diletakkan di situ. Kalau kita pindahkan itu kacau lagi. Tindakannya orang di sini, Pak. Nanti akan bikin kacau juga. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.